Karangan yang dulu ke rumah Abah Yadi guys ya. Nah, sekarang opi itu ya nama. Sekarang opi. Tuh obang nih, rokok-rokok teh. Tuh, penting kali. Si Abah mah ngegering teh. Makan hayang paku di rumah. Ini tengah sakit deh, besar deh, Pak. Tadu 5 cm. Saya mah tuh nyelap lagi gigi letik teh. Itu pakaiin itu lain ya. Oke guys, kita lanjutkan coba lagi ya ke pasar baru, mudah-mudahan sudah tidak di blok. Anjay, semua di jalan ditutup bro, liur rain tuh lewat itu pasar baru tanya tutup, lewat sini ditutup juga bro. Cuman motor bisa, tadi mobil bisa beberapa biji, cuman harus nyamuk ya ke pasar. Udah, apa kita jalan kaki bro. Dia ditutup segala tuhnya eta gawe si bapak mah. Ditutup segala eta. Ini loba mobil jero tonton. Si Ontohot. Aduh aduh. Ini jalan Suni Raja. Mana kota baru square? Akhirnya sampai guys di pasar baru square. Guys, di zamannya PPKB kosong banget ya, tidak ada yang berjualan dan aktivitas apapun sepi guys. Bisa teman-teman lihat, aduh dunia ini terasa hampa. Oh, jadi kalau ada tamu, nanti harus dijelasin lagi. Jelasin lagi, misalkan dari masuk ke protokol biasa. Tes pertama, dari bawah dulu kita punya dua lift. Itu lift yang langsung bisa langsung akses ke penthouse. Jadi barang-barang dekor langsung. Ada juga dua tempat di atas. Ada juga lift di sana. Itu di sana yang buat utama dan langsung ke penthouse. Iya, kalau untuk dekor bisa langsung ke atas, tapi kalau tamu bisa langsung ke atas. Harus sini dulu ya. Sini dulu. Fasilitas ini bisa dipakai. Bisa dipakai. Nanti kalau kita bisa pakai ruangan. Nah, yang gitu. Soalnya kan tadi saya foto dulu ya, biar nanti kan sekarang ketemu sama customer-nya juga. Biar kan customer tuh sama apa ya kita yang memang takut, jadi ada aturan mainnya di sini dan di sini, terus nanti ke sini, jadi bisa dijelasin. Tapi lantainya cuma satu atau dua? Dua berarti? Apa? Lantai yang bisa dipakainya? Dua. Oh, dua. Sini kan sama lagi. Iya. Dua, nanti di atas. Lantai ini sama di atas lagi. Nah, berarti ini ya. Nanti lah dari kabel. Komunikasi lah untuk semua resursi yang ada. Kemudian tempat ini dia ada jasa itu. Nah, nanti di depo tuh yang biasanya pelaminan di daerah ini atau pelaminan sini? Sini ya. Nanti tinggal posisinya mau di mana gitu ya. Nah, itu udah ada level. Ini untuk terserah nanti. Levelnya berarti ini yang bisa dipakai.
30. Jadi 30 itu ayah kali dalam gitu ya. Atau keseluruhan tamu harus 30 gitu. Di sini mah diaturnya 30 udah di dalam aja. Oh, jadi kalau ada lebih nunggu di luar dulu gitu. Tapi kayaknya kan ini sampai tangan 20. Ya mudah-mudahan setelah after tangan 20 ada aman deh lah ya. Jadi untuk lokasinya lumayan banyak titik spot kumpul orangnya ya. Terus aman juga, lebih enak. Ini untuk daerah outdoornya di daerah balkon di luar, di mana ini di samping di bawah itu jalan apa itu Pasar Baru, persis di depannya guys ya di hotelnya. Ini untuk acara-acara akad resepsi 100 sampai 200 orang aman enak, tidak terlalu terbuka. Terus untuk bagian dalam juga lumayan banyak. Ini untuk daerah dalamnya. Kayaknya ada 20 ke 20 lah ya. Jadi untuk pelaminannya bisa sebelah sana di sini. Nih untuk area pelaminan. Di sini sudah ada levelnya juga tuh yang hitam ya. Untuk levelnya nanti pindah ke sini atau pelaminan bisa juga di sana. Jadi mojok. Cuman tingginya ini kurang ya 3 meter, sekitar 2 meter setengah lah aman. Ya, ini untuk area bagian dalam untuk pelaminan, petobut, dan area prasmanan nanti disimpan-simpan di bagian-bagian kiri seperti ini. Oh, di sebelah sini guys. Oke. Jadi ini ruangannya ada 1, 2, 3, ada 4 ruangan ya sama lantai di atas. Ini 2,5 ya Pak ya? Enggak 3 meter ya? Sebenarnya itu tingginya 2,5 paling ya? Enggak nyampe 2,5. Oh, 2,5 kurang gitu? 2,5 kurang. Kalau sini kan 2,5 kurang. Soalnya agak pendek. 2,40 ya kan? 2,40 ya. Duh, levelnya iya nya? Yang sebelah yang pelaminannya? Levelnya? Itu level ada 2 untuk... Oh, ada lagi? Hmm, ada 2, ada 2. Ada 2 level, ada yang kecil, ada yang tingginya nanti. Iya, segitu loh. Iya, biasanya soalnya pendek gitu. Tapi bebas sih, ada yang pengen di luar boleh, katanya gitu. Si pelaminannya di luar bisa. Oh gitu? Jadi outdoor. Yang penting areanya tuh ini, berarti yang luar. Jadi, sama yang atas tuh buat apa? Kan? KKM. Soalnya harus protokol, jadi mau ngomong tapi ngasihnya. Karena dilegaan ya. Iya, boleh. Bisa balik ke goeran, gede. Ke kamar, ke toilet dekat. Iya. Aman.